Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini cikgu nak memulakan dengan latihan-latihan daripada latihan untuk sendiri 6.10. Bermula dari masa 1.1a iaitu sin 2x sama dengan negatif 0.4321. Okey, jadi sebelum kita selesaikan ni, kita bermain dengan nombor sikit untuk cikgu terangkan. Okey, jadi mula-mula kita kata sin 30 sin 150 sin 210 sin 330 dan sin 390 sin ni sikit tahun nak campurkan 150 tambah 360 510. Kemudian 210 tambah 360 570. Kemudian 330 tambah 360 690. Bagi tengok jawapan-jawapan ni apa. Kita tekan sin 30. Kita akan dapat 0.5. Yang ini pun sama. Yang ini hampir sama tapi negatif. Ini juga sini. Dan pattern tu akan berulang dekat sini. Kamu boleh cuba sendiri. Okay. Pertamanya, yang kamu kena tahu bagaimana cikgu dapat hubungan antara nombor-nombor ni ialah kamu kena tahu dalam satu bulatan ada 4 sukuan. Sukuan pertama adalah sudut-sudut di antara 0 hingga 90. Sukuan kedua, ini sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga dan sukuan keempat. Sukuan kedua di antara 90 hingga 180. Sukuan ketiga di antara 180 hingga 270 dan sukuan keempat antara 70 hingga 360. Kemudian apa yang kamu nampak di sini? Untuk sin pada sudut 30 ni mewakili sahaja sudut dalam sukuan pertama. Kamu akan dapati nilai sin adalah positif. Jadi kalau kamu cuba dengan nilai yang sama, iaitu cikgu masukkan cos 30, cos 150 dan seluruhnya, kamu akan dapati, dan juga tangent, kamu akan dapati sin 30, tangent 30, cos 30 semuanya akan dapat positif. Jadi yang itu kita tulis sini all. A stand for all. All sudut akan dapat nilai-nilai yang positif. Walaupun nilai-nilai ni adalah berlainan, kerana kalau untuk sin yang dikatakan 1/2 itu ialah 1 di sini, 2 di sini. Jadi di sebelah sini ialah punca kuasa 2, 3. Kalau sin 30 lah. Okay, ya? Jadi of course cos akan dapat punca kuasa 3, punca kuasa 2, 3/2. Dan kalau tangent 1/(2, 3). Okay. Jadi, dan sepatutnya kamu cuba dengan ini, ataupun kamu boleh tengok video-video cikgu dalam topik dalam maths, trigonometry juga. Cikgu ada senaraikan, tapi untuk 4 sudut yang pertama sahaja. Okay. 4 sudut yang pertama cikgu tunjukkan kamu bagi sukuan pertama semua adalah positif. Sukuan kedua cuma sin saja positif. Sukuan ketiga adalah tangent saja positif. Sukuan keempat adalah cos saja yang positif. Okey, jadi untuk sukuan mana yang di mana sin positif adalah 1 dan 2. Jadi terbaliknya 3 dan 4 adalah negatif.
kalau untuk kalau sin adalah 1 dan 2, tangent adalah 1 dan 3. Untuk cos 1 dan 4. Okey? Ha, jadi fakta-fakta tu mesti berada dalam kepala kamu sebelum kita boleh menjawab soalan ni. Dan disebabkan kita akan dapat sudut-sudut, sudut yang kita akan dapat mula-mula adalah berada dalam sukuan yang pertama. Okey, jadi cikgu akan terangkan lagi bila kita masuk sini ya. Okey, jadi cikgu nak tunjukkan kamu bila kita pusing kali kedua pun nilainya sama, kaitan antara yang ini pusingan pertama, yang ini sukuan pusingan kedua, iaitu sudut yang pertama tambah 360 dapat dari sudut sini. Yang kedua tambah 360 dapat yang ini. 260 tambah 360 dapat 570. Dan 330 tambah dengan 360 kena dapat 690. Okey. Jadi cikgu akan tambah nota yang diperlukan. Di sini kita akan buat apa? Kalau dengan cikgu, cikgu akan suruh kamu tekan calculator. Walaupun nilai di sini positif, kamu tekan calculator shift sin. Okey, tekan shift sin, sin negative 1 untuk 0.4321. Okey, iaitu kita kata sini sudut asas. Okey, sudut asas. Okey, sudut asas. Kita tekan sin ataupun shift sin. Kita akan dapat nilainya. Kita dapat 25.6009. Jadi kalau untuk 2 tempat perpuluhan ialah 25.6. 60 lah. Cikgu akan ambil tanak dari kosong tu. Okay, sudut asas. Tetapi seperti yang kita nyatakan tadi, kalau kamu tekan sin 25.6, kamu akan dapat 0.4321, bukan negatif. Bukan yang negatif, kita nak yang negatif. Jadi ini sudut asas ni tidak dikira dalam jawapan dia ni. Jadi di sini kita akan tulis 2x adalah sama dengan. Okey. Jadi kita tambahkan lagi pengetahuan, jika kita dapati ada sudut pada sukuan pertama, kita nak cari dia punya adik-beradik dalam sukuan kedua, ketiga dan keempat macam mana? Yang untuk sukuan kedua, bila kita dah dapat contohnya theta ialah 30 darjah, untuk tengok sukuan kedua adalah 180 tolak theta. Untuk sukuan ketiga 180 tambah theta, dan sukuan keempat ialah 360 tolak theta. Itu yang juga dapat 330. Okey, itu juga kita dapat 210 daripada 30. 180 tolak 30 dapat 150. 180 tambah 30 dapat 210. Dan 360 tolak 30 dapat 330. Jadi di sini, disebabkan ditulis 2x, itu yang cikgu sebab buat dua pusingan. Ya, okey. Iaitu walaupun dia beritahu kita sudut-sudut itu berada dalam di antara 0 hingga 360. Okey, jadi sudut-sudut itu berada di sini. Di antara 0 hingga 360. Tapi nanti sebab kita kena bahagi 2 sebab dia nak nilai x. So sekarang ni bila dia kata nilai x di antara 0 hingga 0, tapi di sini ialah 2x. Jadi kalau 2x, kita darabkan kedua-dua belah dengan 2, kita dapat hingga 720. Jadi nilai ini termasuk sekali lah. Okey. Jadi cuba ulang pula, kita dah dapat sudut asas 25.6. Jadi nilai sin untuk yang negatif adalah berada pada sukuan ketiga dan keempat. Macam mana dapat sukuan ketiga? 180 tambah theta, iaitu 180 tambah 25.6. Dan kemudian pada sukuan keempat ialah 360 tolak 25.6.
Dan kemudian kita akan ada yang ketiga dan keempat. Ketiga dan keempat ni adalah berdasarkan nilai di sini. Okay, jadi cikgu akan kira dulu, iaitu 180 tambah 25.6, iaitu 205.6. Jadi cikgu potong 205.6. Dan kemudian 360 tolak 25.6, iaitu 334.4. Okay, jadi nilai ketiga dan keempat ni adalah nilai-nilai dalam pusingan kedua. Sukuan ketiga dan keempat pusingan kedua. Okey, jadi macam mana nak dapatkan tu? Iaitu nilai sini-sini apa kaitan dengan 30? Iaitu nilai yang ini dan ini tambah dengan 360. Jadi maksud cikgu di sini untuk tahu nilai di sini ialah 205.6 ni tambah dengan 360. Begitu juga dengan 334.4 ni tambah 360. Jadi ni masih lagi 2x. Untuk next time kamu buat, kamu tak perlulah nak menceritakan semua. Dia tak perlu tulis semua ni, kamu terus kira. Kira-kira akan mengambil terlalu masa yang lama. Tapi untuk beberapa video ni, cikgu akan cerita dengan lebih detail. Okey. Jadi yang ini salin balik saja, itu 205.6 334.4, dan yang ini adalah 565.6, dan kemudian 694.4. Itu nilai bagi 2x. Bagaimana dapat nilai x? Bagi 2 semua. Jadi kita tak perlu tulis lah bagi 2 lah. Jadi kamu boleh terus kepada 205.6 bahagi 2. Dapat 102.8. Nilai yang kedua adalah 334.4 bahagi 2, iaitu 167.2. Dan ni bahagi 2 dapat 282.8. Dan kemudian nilai ini bahagi 2 dapat 347.4. Okey, jadi itulah nilai-nilai x yang kita perlu dapatkan untuk menyelesaikan persamaan yang pertama ni. So nak tahu betul tak betul? Kamu gantikan balik 102.8 dekat sini. Jadi 2 darab dulu eh. Darab 2 dulu, lepas tu baru kamu tekan sin. Jadi dalam bahasa lain sebenarnya kamu tekan yang inilah, sin 205. Jadi cuba kamu tekan sin 205.6, kamu akan dapat negatif 0.4321 jika dibundarkan. Kemudian kamu boleh cuba juga dengan sin 334.4. Okey, kenapa kita tak ambil yang ini? Sebenarnya kita memang ambil yang ini. Tapi bila ni kita ambil, kita letak kat sini, darab 2 akan dapat nilai yang ini. Okey? Nah, begitu juga sini. Yang ketiga ambil nilai ni, masuk sini, kita akan dapat sini. Jadi kamu tekan sin 565.6 dan kamu tekan sin 694.4, kamu akan dapat juga nilai ini. Okey? Soalan seterusnya, 1B set 2X tambah 40 sama dengan 2. Jadi sebabkan calculator kita memang tak ada set dengan coset tu semua, jadi kita akan gunakan, set sebagai 1 per cos. Jadi kita kata 1 per cos. Pastikan 2X tambah 40 ni berada di bawah sekali. Dia tidak, dia bukan
dari atas. Okey, dia bawa sekali. Jadi yang ini kita akan ambil ke sini, 2 ni kita ke bawah. Jadi kita kata 1 per 2 adalah sama dengan cos 2x tambah 40. Jadi untuk keselesaan, kita tulis cos 2x tambah 40 adalah sama dengan 1 per 2. Jadi seterusnya kita akan cari ke sudut asas. Sudut asas adalah berdasarkan, kamu tekan kalkulator, shift cos. Shift cos, kamu akan keluar cos negative 1 untuk 1 per 2. Di sudut asas dia adalah 60 darjah. Jadi jawapan-jawapan yang kita kena tahu di sini ialah kita kena tahu cos di sini, cos yang positif, sebab 1 per 2 ni adalah nilai positif. Cos positif adalah pada sukuan pertama dan keempat. 60 darjah mewakili sukuan pertama. Jadi untuk dapatkan sukuan keempat ialah 360 tolak 60. Dan kemudian dua nilai yang pertama itu akan ditambahkan dengan 360 untuk mendapatkan dalam sukuan ke-5 dan ke-8. Okay, jadi kita kata di sini adalah 2x tambah 40 sama dengan sudut yang pertama ialah 60. Yang kedua ialah 360 tolak 60, itu 300. Yang ketiga ialah 360 tambah 60, iaitu 420. Yang keempat adalah 300 tambah 360, iaitu 660. Okay, jadi setiap sudut ni, sebab kita nak tahu nilai X yang sebenarnya, kamu kena tolak 40 dan bagi 2. Jadi 60 tolak 40 dapat 20. 20 bagi 2 adalah 10. 300 tolak 40 ialah 260, bagi 2 ialah 130. 420 tolak 40, 380, bagi 2 akan dapat 190. 660 tolak 40, 620. 620 bagi 2 akan dapat 310. Okay, jadi explanation untuk B ni cikgu ringkaskan saja, kerana penerangan tu pada A yang tadi yang lebih detail. Seterusnya soalan C, cot X per 3 sama dengan 0.4452. Cot kita kena ubah kepada tangent. Cot ialah 1 per tangent. Kenapa tak ubah pada sin per cos? Sebab ada dua algebra tu lah. Okay, jadi selesaikan. Jadi kita akan tukar pada tangent. Di sini akan jadi 1 per tangent. Dan pastikan X per 3 mengikut tangent tersebut sama dengan 0.4452. Jadi tangent ini cikgu cross ke atas, sebab algebra tu mesti duduk atas. Yang ni akan turun ke bawah, jadi akan jadi tangent X per 3 adalah sama dengan 1 bagi 0.4452. Kita ringkaskan, 1 per bahagi dengan 1 bagi 0.4452 akan jadi 2.2462. 2.2462 kalau cikgu ringkaskan kepada 4 tempat perpuluhan. Okay, jadi di sini masih lagi lah tangent X per 3. Kamu nak selesaikan sebelah sini pun boleh. Okay, jadi selesaikan macam ni saja. Kamu buat shift cos tapi tak keliru. Jadi biasanya kamu akan tulis tangent kat sebelah sini kan, tangent X per 3 kosong ataupun 2.2462. Jadi seterusnya kita akan cari sudut asas. Okay, jadi sebelum sudut asas tu, kalau sini tadi, kalau soalan dia memang ni soalan dia, kalau 2x
Jadi yang ni darab 2. Yang ini, kalau yang ini macam mana? Jadi kita kena tulis juga untuk memastikan jawapan mana yang boleh diterima. Jadi X bahagi 3. Jadi yang kosong pun bahagi 3 dapat kosong. Dan 360 bahagi 3 kena tinggal 120. Jadi sudut-sudut yang boleh diterima untuk soalan ini cuma sudut-sudut yang berada di antara 0 hingga 120. Jadi tangent untuk X per 3 hal sama dengan ni. Jadi kita kata sudut asas adalah shift tangent bagi 2.2462, iaitu 66 darjah. Okey, jadi nilai ni nilai yang positif. Jadi nilai tangent yang positif adalah dalam sukuan pertama dan sukuan ketiga. Jadi kita kata tangent ataupun kita kata X per 3 adalah sama dengan positif. Yang 66 adalah sukuan pertama. Yang ketiga macam mana? 180 tambah 66. Ialah 246. 246. Oh, 180 pun dah terlebih pada ni kan? Jadi yang ini cikgu kena potong. Dah terkeluar daripada range yang kita nak. Okay, jadi yang ini sajalah. Satu nilai saja. Jadi nilai X ialah 66 darab 3, iaitu 1960. Soalan D, 5 tangent X sama dengan 7 sin X, dan X di antara 0 hingga 360. Jadi apa perlu kita buat sini? Kita tukarkan tangent kepada sin per cos. Sebab sini ada hal sin. Jadi kita tukarkan. Jadi 5 tangent adalah sin X per cos X. Kita cross multiplykan cos X. Jadi kita dapat di sebelah kiri 5 sin X sama dengan 7 sin X cos X. Dalam keadaan ini, kita boleh pindahkan semua ke sebelah yang sama, sama dengan kosong, supaya nanti kita boleh faktorkan sin X. Di sini kita dapat 5 sin X tolak 7 sin X cos X sama dengan kosong. Kita faktorkan sin X daripada kedua-dua belah. Kata sin X dan bracket 5 tolak 7 cos X sama dengan kosong. Okay, buat yang korang faham macam ni juga dapat ni. Cikgu ambil sin X dari dua-dua ni, letak di luar. Jadi yang tinggal, yang ni tinggal 5, yang ni negatif 7 dengan cos X, sebab sin X dah dibawa keluar. Okay, jadi kemudian kita di luar bracket ini, kita kata sin X sama dengan kosong. Ni cara-cara macam mana kita selesaikan kuadratik, ya, sama kuadratik. Jadi untuk selesaikan sin X sama dengan kosong ni, lebih baik kamu ingat graf sin. Graf sin macam mana? Okay, graf sin tu macam ni keadaan dia. Impak sin X di sini ialah kosong, di sini ialah satu, bawah ini satu. Okay, masa bilakah dia melanggar kosong? Satu di sini, satu di sini, satu di sini. Dan kalau kamu refer balik, sini adalah kosong, sini adalah 180, dan sini adalah 360. Ingat graf ni, dan itu jawapan nilai X. Itu nilai X di sini adalah kosong, 180, dan 360. Dan kita boleh dapatkan nilai X lagi dengan menggunakan persamaan yang kedua, 5 tolak 7 cos X sama dengan kosong. Kita selesaikan
Pindah 7, cos X tinggal 5. Jadi nilai cos X sama dengan 5/7. Jadi untuk tahu sudut asas adalah shift cos untuk 5/7. Apakah nilainya? Iaitu 44.415 kalau cikgu bundarkan kepada sini ya. Sudut asas dia 44.42 lah. 44.42 darjah. Jadi kita tengok balik ni, 5/7 ni lah nilai yang positif. Cos positif adalah pada sukuan pertama nilai ni, dan sukuan keempat. Sukuan keempat adalah 360 tolak 44. Jadi nilai X yang pertama ialah 44.42, yang kedua ialah 360 tolak 44.42, iaitu 315.58. Okay. Dari persamaan ini kita dapat 2 nilai X. Dari persamaan ini kita dapat 3 nilai X, dan kita gabungkan. Jadi oleh itu nilai X adalah, kita susunkan semua dalam susunan menaik, bermula dengan 0, kemudian nilai kedua adalah 44.42, yang ketiga 180 dalam susunan menaik, yang keempat 315.58, dan yang ke 1, 2, 3, 4, okey, yang ke 5 baru 360. Okey, ada 5 nilai yang jika kamu masukkan dalam persamaan ini akan dapat, dua-dua belah tu dapat nilai yang sama. Okey, untuk soalan E, macam mana kita selesaikan? Kita ada soalan sin kuasa 2x tolak 2 sin x sama dengan cos 2x. Okey. Ni kita tengok ni, ini nama dia persamaan kuadratik. Tapi kat sini kalau cos 2x, kalau kamu tengok pada kertas formula untuk trigonometri nombor 7, dia beritahu cos 2x sama dengan cos kuasa 2x tolak ataupun cos 2A sama dengan cos kuasa 2A tolak sin kuasa 2A, ataupun 2 cos kuasa 2A tolak 1, ataupun 1 tolak 2 sin kuasa 2A. Jadi disebabkan di sebelah sini sin kuasa 2 dan sin, yang cos 2X ni cikgu akan tukarkan kepada 1 tolak 2 sin kuasa 2. Kalau set formula tu nilai A lah, tapi kat sini X. Okay, okay, jadi lepas tu cikgu akan bawa semua ini ke sebelah sini. Negatif 2 pindah ke jadi 2. Jadi 2 sin kuasa 2X tambah sin kuasa 2X yang ini, dan kemudian tolak 2 sin X, dan tolak 1 sama dengan 0. 1 pindah ke kiri, jadi negatif 1. Okey, dah jadi satu persamaan kuadratik melibatkan sin. Kita ringkaskan, kita dapat 3 sin kuasa 2x tolak 2 sin x tolak 1 sama dengan 0. Dan kita boleh faktorkan yang ni, dan kita dapat jawapan bila kita guna kalkulator, sin x sama dengan berapa. Di masuk pada fungsi kuadratik, tekan mode EQN, tekan 1, unknown tekan belah kanan tu, so tukar pada degree, dan tekan 2. So nilai A adalah 3, nilai B adalah negatif 2, nilai C ialah negatif 1. Jadi X yang pertama dalam kes ni adalah sin X ialah 1, yang kedua
ialah negatif 0.333. Bila cikgu tekan ABC, itu keluar negatif 1/3. Kamu nak guna negatif 1/3 sebab perfaktoran pula tak boleh isi. Jadi kita letakkan pecahan lah. Kalau kamu nak letak desimal tu nanti tak boleh letak dalam perfaktoran di sini. Kalau sin X sama dengan 1, jadi sin X tolak 1, yang ini 3 sin X tambah 1. Jadi kita ada dua persamaan di sini, X sin X sama dengan 1, sin X sama dengan negatif 1. Jadi kamu akan nampak sini, ni untuk soalan sebelum ni. Tapi sebabkan cikgu dapati kita akan menggunakan, okay, sin X sama dengan 1, 1 tu ada satu tempat di sini. Dan di bawah ni, kalau kamu tengok graf sin, 90 darjah. Okay, ada satu tempat saja nilai di 1. Jadi, okay, jadi untuk sudut ataupun nilai-nilai istimewa, iaitu apa istimewanya? 0, 1, negatif 1, kamu tengok dekat graf. Kalau sin X sama dengan 0, ialah 0, 180 dan 360, dia melanggar paksi X. Kalau sin X sama dengan 1, dah semua belajar, sin X sama dengan negatif 1 lah 270 darjah. Okey, jadi itu tempat-tempat yang istimewa yang kamu kena. Yang lain tu kita boleh guna calculator. Okey, jadi di sini kalau sin X sama dengan 1, kita kata X sama dengan 90 darjah. Kalau sin X sama dengan negatif 1/3, yang 1/3 tu dia ada dua tempat. Kalau sini negatif 1, negatif 1/3 tu kat sini lah. Langgar di sini, langgar sini. Ha, berapa nilai tu? Daripada graf tak nampak. Okay, jadi kita guna kalkulator, iaitu kita kata di sini kita dapatkan sudut apa? Sudut asas. Sudut asas iaitu tekan positif. Sama ada kamu nak tekan 0.333, keluar dulu fungsi kuadratik. Yang ini tekan shift sin untuk 1/3 dengan bahagi 3 pula, dapat 19.47 darjah. Jadi nilai X, okay, ni negatif, eh? Negatif untuk sin, okay, positif untuk sin adalah pertama dan kedua. Jadi nilai sin yang negatif berada pada sukuan ketiga dan keempat. Seperti gambar rajah ni lah. Rajah ni nampak tak? Ya, nilai-nilai selepas satu nombor kosong tu semuanya negatif. Okay, kan? Jadi untuk dapat sukuan ketiga macam mana? 180 tambah theta. Jadi 180 tambah 19.47. Dan sukuan yang keempat ialah 360 tolak 19.47. Jadi sukuan ini senang campur, 199.47 dan kemudian 360 tolak 19.47, iaitu 340.5. Jadi kita gabungkan semua sudut-sudut tersebut. Oleh itu nilai-nilai X ialah 90, ini yang terkecil. Keduanya 199.47 dan kemudian 340.5. Okey, jadi semua ni terletak di antara 0 hingga 360. Okey, kita teruskan dengan soalan 1F, iaitu sin X tambah 30 sama dengan cos X tambah 120. Jadi yang ini kita kena buka bracket ni, tapi jangan kamu kata sin X tambah sin 30 pula. Tengok formula. Formula pada kertas tu dia nombor 8. Sin A tambah atau tolak B sama dengan sin A cos B tambah tolak cos A sin B. Okey. Jadi kita salin balik, kita gantikan sin A. Jadi kat sini ialah sin X lah. Sin X cos 30, iaitu baru part pertama, dan tambahkan dengan cos cos A, di dalam kes ni cos X lah. Cos X dan sin 30.
Ini baru bahagian pertama yang kat situ. Okey, jadi sama dengan bahawa kita nak buat yang cos. Formula cos ni ada dekat nombor 9 pula. Okey, dekat gabungan dekat formula ni dikata cos A tambah tolak. Oh sorry, A bukan tambah tolak. Okey, tambah tolak B sama dengan cos A cos B tolak tambah sin A sin B. Dan kes ni tambah, jadi kita kata kalau mula-mula tu tambah, yang belakang tu dalam formula tu akan gunakan tolak. Okay, jadi kalau untuk reference tu kamu tengok dalam buku teks lebih detail formula satu persatu eh. Okey, cos A cos B. Jadi dalam kes ini cos X cos 120. Dan kemudian tolak sin X sin 120. Okey. Soalan-soalan sebelum ni tu cikgu buat waktu lain. Ni rakaman waktu lain. Jadi buat tu dah clear dah daripada formula-formula ataupun nota-nota yang sebelum ni. Okey eh. Jadi kenapa cikgu perlukan nota tu? Pertamanya kita nak tahu nilai-nilai bagi cos 30, sin 30. Okey, jadi kita ulang balik. Kita lukis balik segitiga macam tu. Asalnya macam ni, iaitu yang 60 60 60. Okey, ni dah gaya macam bukanlah eh. Apa yang pentingnya sini dah jadi 30. Ini kita padam balik eh. Dan kemudian 60 hypotenuse 2, ini 1, ini punca kuasa 2 3. Okey, dari situ kita kena boleh tahu nilai cos 30. Cos 30 ialah punca kuasa 2 3 per 2. Jadi sin x ni salahnya sin x cos 30 tu, kata cos pun dah hilang eh. Cos 30 ialah punca kuasa 2 3 per 2 dan tambah cos x sin 30. Sin 30 ialah 1 per 2 sama dengan cos x. Cos 120 ialah sama, okey, jadi nota sikit eh. Cos 120 ialah sama dengan negatif cos 60. Mana datang? Iaitu 120 adalah sudut dalam sukuan kedua dan dia adalah sama dengan sudut 60 pada sukuan pertama, tapi tanda tak sama. Cos 120 negatif, cos 60 positif. Jadi cos 120 ialah negatif cos 60. Maknanya kalau cos 120 tu negatif, cos 60 adalah positif. Jadi kat sini ada negatif. Okey, jadi cos 60 apa? Cos 60 ialah 1 per 2. Jadi cos 120 ialah negatif 1 per 2. Okey, harap kamu boleh faham tu. Dan tolak sin X sin 120. Kalau cos 120 ialah negatif cos 60, sin 120 tak sama pula. Sebab dia sama je. Dia sama je dengan sin 60. Sebab sin adalah positif dalam sukuan pertama dan kedua. Okey, jadi sin 60 adalah sama dengan sin 120. Okey, jadi sin 160 berapa? Sin 60 punca kuasa 2 3 per 2. Okey. Jadi dari sini cikgu akan asingkan antara cos dengan sin. Sin yang ini dan sebab yang ini sin juga, jadi punca kuasa 2 3 per 2 ni letak depan lah untuk lebih faham eh. Okey, jadi dia akan jadi punca kuasa 2 3 per 2 sin x dan tambah punca kuasa 2 3 per 2 sin x. Ha, ni letak nombor ni depan tu lebih senang sikit. So, lebih senang difahami. Okey, jadi di sini cos kita bawa ke sebelah kiri lah. Kena cos sebelah kiri ke mana? Sebenarnya tu tak jadi hal. Mungkin juga kita kena bawa dia ke depan. Okey, mungkin ubah posisi.
untuk sementara waktu ni asingkan saja. Okey. Jadi negatif 1/2 cos x dan negatif 1/2 cos x. Yang ini datang ke sini. Yang ini sebab dia positif bawa ke sana dia negatif. Okey, jadi yang ini ada 1, yang ini ada 1, dia akan jadi 2. Jadi 2 darab dengan punca kuasa 2/3/2 sin x. Okey, lepas tu nanti 2 boleh potong. Yang ini negatif 1/2 cos x, negatif 1/2 cos x. Sebab cos x, cos x, jadi negatif 1/2 akan jadi negatif 1 cos x. Okey, dalam kes ini okey, sebab kita ada sin dengan cos saja, cikgu akan tukar dengan dia kepada tangent. Sebab tak nampak jalan nak selesaikan ikut lain. Okey, sebab ada sin dengan cos, kalau sin bahagi cos, kita akan dapat tangent. Jadi kita kata sin x per cos x ialah negatif 1 per punca kuasa 2/3. Jadi yang ini akan dah jadi tangent x sama dengan negatif 1 per punca kuasa 2/3. Nilai ini ada dekat kotak sini. Okey. Jadi nilai x tu dia punya basic angle ataupun asas, sudut asas dia ialah 30 darjah. Tangent 30. Tangent 30 adalah 1 per ni. Okey, jadi ni ada negatif. Bila ada negatif sebenarnya bukan pada sukuan pertama. Tangent adalah negatif pada sukuan kedua dan keempat. Ini unit asas saja. Kamu dengan cikgu, kamu tekan calculator. Kalau kamu tekan yang ini, kamu tekan shift tangent. Tapi jangan tekan negatif. Tekan positif, kamu akan dapat 30 darjah. Tapi nilai x bukan 30 darjah sebab nilai yang kita nak cari ni nilai yang negatif. Jadi nilai yang negatif untuk tangent berada pada sukuan kedua dan keempat, iaitu 180 tolak 30 untuk sukuan kedua dan 360 tolak 30 untuk sukuan keempat. Jadi nilai x adalah 150 darjah dan 330 darjah. Okey? Okey, bagaimana nak selesaikan soalan ni? 7 sin x tambah 3 cos 2x. Okey, jadi ini dah ringkas. Yang cos 2x ni kita boleh pecahkan. Nak pecah jadi apa? Tengok formula. Sin x tambah 3. Okey, cos 2x. Okey, cos 2x atau dalam dekat formula ni akan dia kata cos 2a. Iaitu pada nombor 7. Tapi ada 3 pilihan. Iaitu cos kuasa 2a tolak sin kuasa 2a. Ataupun 2 cos kuasa 2a tolak 1. Ataupun 1 tolak 2 sin kuasa 2a. Jadi cikgu akan pilih yang ketiga. Kenapa kali ini cikgu pilih yang ketiga? Sebab di sini ada sin x. Kalau di sini cos, dan cikgu akan ambil yang nombor 2. Okey? Jadi salah satu benda tu lah. Jadi cos 2x tu kita gantikan sebagai 1 tolak 2 sin kuasa 2x sama dengan kosong. Kita expand the bracket. Tambah 3 tolak 6 sin kuasa 2x sama dengan kosong. Jadi di sini kita susun baliklah. Negatif 6 sin kuasa 2x tambah 7 sin x tambah 3 sama dengan kosong. Ini kita boleh fakturkan nanti. Dan kita kata di sini sin x sama dengan berapa? Sin x sama dengan berapa? Jadi kita cari nilainya. Masukkan pada fungsi kuadratik. Unknown tekan degree. Dan 2. Jadi nilai A adalah negatif 6. Nilai B ialah 7.
nilai C adalah 3. Jadi salah satu jawapannya adalah negatif 0.3. Jadi kalau cikgu tekan A, B, C, jadi kita dapat sin X adalah negatif 1/3. Inilah 3 sin X tambah 1. Dan nilai sin yang kedua ialah 3/2, iaitu 2 sin X tolak 3. Tapi nilai ini adalah tak boleh dia terkeluar daripada range daripada nilai yang boleh terima. Okey, sebab apa? Kalau kita tengok graf, nilai sin kan macam ni je. Jadi dekat atas ni 1, dekat bawah ni negatif 1. Kalau yang asal ni, kalau dia beritahu sin X saja terlebih pada 1 atau terkurang pada negatif 1, maknanya nilai tu tak boleh diterima, tak ada nilai. Okey, biar dia tu je. Jadi nilai yang boleh terima cuma negatif 1/3. Okey, jadi 1/3 ni, jadi kita keluarkan daripada fungsi kuadratik tadi. Yang ini kalau kita tekan negatif 1/3 dahulu dan tekan sama dengan, lepas tu tekan shift sin, dia akan bagi kita negatif 19.7. Jadi yang ini dia kata sudut asasnya ialah 19.47 darjah. Jadi kita nak sin yang negatif, sin positif pada 1 dan 2. Jadi sin yang negatif adalah 3 dan 4. Jadi nilai X adalah 180 tambah 19.47 dan 360 tolak 19.47. Jadi terdapat 199.47. Dan yang ini ialah 360 tolak 19.47, iaitu 340.53. Okay, soalan H, sin X sama dengan 3 sin 2X. Jadi, kamu boleh agaklah kan? Kita kena buka yang ni, sin 2X ni. Jadi, 3 dan sin 2X itu ada dekat nombor 6. Okay, sin 2X ataupun dalam kes ini ialah sin 2A ialah 2 sin A cos A. Jadi, kalau sin 2X adalah 2 sin X cos X. Jadi kita buka bracket tu, 3 darab 2 kita dapat 6. 6 sin X cos X. Dan sebelah kiri ni masih ada sin X. Okey, ini kali didarabkan sekali je sebab ni pendarapan bukan ada tambah. Kalau tambah barulah 3 darab sini, 3 darab sana. Tapi ni darab, kita sekali darab je. Okey, jadi lepas tu kita jadikan dalam bentuk arm, kita gabungkan semua sekali, iaitu sin X tolak 6 sin X cos X sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan sin X. Dan 1 tolak 6 cos X sama dengan 0. Jadi kita kata sin X sama dengan 0. Okey, tengok yang ni graf sin. Graf sin apa dia macam ni? Macam ni, naik atas ke bawah. Okey, pasi X. Pasi X ni dia langgar dekat sin 1, 2 dan 3. Okey, ada wujud graf sin. Itu di manakah graf sin itu melanggar paksi X? Pertama dekat 0, kedua dekat 180, yang ketiga dekat 360 darjah. Dan kita selesaikan satu lagi, iaitu 1 tolak 6 cos X sama dengan 0. Selesaikan dengan cos lah. Jadi cos X ialah negatif 1/-6.
iaitu 1/6. Ataupun kau bawa negatif 6 ni sini akan jadi positif. Okey, dan 1/6 jugalah. Tapi cikgu nak jadikan subjek dia tu cos x 1/6. Untuk selesaikan ni, kita akan dapatkan sudut asas. Dapat sudut asas macam mana? Tekan calculator, shift cos untuk 1/6. Dan kalau cikgu sini, cikgu scroll tekan 1/6 dulu. Tekan sama dengan. Lepas tu tekan shift cos. Gambar kita, sudut asas dia 80.41 darjah. 80.41 darjah. So, nilai X dalam kes ini, nilai ini lah positif. Nilai cos positif duduk pada sukuan pertama dan sukuan keempat. Okey, sukuan pertama, yang inilah jawapannya. Itu 80.41. Dan untuk sukuan keempat ialah 360 tolak jawapan ni. 360 tolak 80.41 iaitu 279.59 darjah. Okey, disebabkan kita ada dua kali penyelesaian satu persatu kita buat, kita kena gabungkan. Jadi kita kata X adalah sama, kita susunkan daripada kecil sampai besar. Kosong, itu yang ni pula 80.41. Yang kemudian 180 darjah. Kemudian 279.59. Dan kemudian 360 darjah. Ada 5 jawapan yang lain untuk lines. Okey, soalan terakhir untuk soalan nombor 1 itu cos x tolak 60 sama dengan 3 cos x tambah 60. Jadi formulanya ada satu cos yang tolak, ada cos yang tambah di sini. Macam mana pun dekat formula cos lah, iaitu soalan nombor ataupun formula tu duduk pada pada nombor 9. Cos A tambah tolak B sama dengan cos A cos B tolak tambah sin A sin B. Jadi kita gantikan saja. Ini tak tolak. Kalau tolak, okey, cos A cos B tambah. Okey, jadi dari sini ialah cos X cos 60 tambah apa lagi? Sin X sin B. Okey, sin A sin B. Okey, jadi sin X sin 60. Okey, itu baru bahagian yang ini. Okey, part ini ya. Lepas tu sama dengan 3. Dan kemudian cos X tambah 60 tu sama juga formula dia. Itu cos X cos 60. Dan kalau sin tambah, ini dia tolak. Tolak sin X sin 60. Okey, jadi bahagian 3 ni, okey, cikgu nak masukkan nilai dulu. Itu masukkan nilai cos 60, sin 60. Okey, jadi kalau kamu ingat, kita ada buat lukisan ni. Itu asalnya sini 60, ini dah 30. Macam mana kita dapat tu, kamu tengok balik video yang sebelum ni, untuk soalan sebelum ni. Dan punca kuasa 2, 3. Okey, cos X, cos X lah. Cos 60, cos 60 1/2. 60 sini 1/2. Tambah sin X sin 60 punca kuasa 2 3/2 sama dengan 3 darab dengan cos X. Cos 60 berapa? 1/2. Tolak sin X sin 60, sin 60 punca kuasa 2 3/2. Okay, ada bracket.
Jadi dekat sini, 3 ni kita darabkan dengan setengah, dapat 3 per 2. 3 per 2 cos X. Dan 3 ni dekat sana, dapat tolak 3 punca kuasa 2. 3 per 2 sin X. Yang sebelah sini, setengah cos X lah. Setengah cos X tambah punca kuasa 2, 3 per 2 sin X. Okay, jadi kamu dah tengok sebelum-sebelum ni kan? Jadi kita asingkan antara cos dengan dengan sin. Contohnya kalau cikgu bawa semua cos ke kiri, setengah cos X dekat sini. Okey, ataupun sebab cikgu nampak nombor ni lebih besar pada nombor ni, cikgu bawa cos ke kanan lah. Jadi 3 per 2 cos X tolak 1 per 2 cos X. Dan di sini punca kuasa 2, 3 per 2 sin X. Dan tambah 3 darab punca kuasa 2, 3 sin X. Jadi ni 1 darab punca kuasa 2, 3 per 2. Dan ini 3. Jadi 1 tambah 3 akan jadi 4 punca kuasa 2, 3 per 2 sin X sama dengan, jadi 3 per 2 cos X tolak 1 per 2. Jadi 3 per 2 tolak 1 per 2 ialah 2 per 2. 2 per 2 ialah 1. Jadi kita tak boleh 1, kita boleh je cos X. Okey, jadi ini 4 darab ni boleh potong. Ini akan jadi 1, ni jadi 2. 2 darab punca kuasa 2, 3 kan? Jadi seperti biasa, sebab kita kalau kita ada sin dengan cos, kita kena jadikan dia tangent. Jadi kita kata sin per cos lah. Sin X per cos X. Ini 1. Jadi ini akan jadi 1 per, yang ini akan ada 2 darab punca kuasa 2 bagi 3. Jadi kita tukar ini kepada tangent. Tangent X sama dengan 1. Okey, yang ini kita tukar pada nombor terus lah. Nombor biasa, iaitu sebab yang ini tak ada kaitan dengan nombor ni. Okey, jadi di sini ialah 1. Okey, kalau cikgu tekan 2 darab punca kuasa 2, 3 tu, 2 darab punca kuasa 2, 3 ialah 3.46. Itu 1 bahagi jawapan tersebut, dapat 0.2886. Okey, jadi ialah, jadi kita tulis sini tangent X ialah 0.2887. Dan seterusnya kita boleh tekan calculator untuk mencari nilai X. Okey, tapi kita dapat sudut asas dahulu. Sudut asas sama dengan shift tangent. Okey, shift tangent untuk 0.2887, iaitu 16.10 darjah. Nilai ini adalah nilai yang positif. Tangent adalah positif pada sukuan pertama dan sukuan keempat. Jadi ini adalah sukuan pertama. Jadi nilai-nilai X adalah 16.10 dan pada sukuan keempat iaitu 360 tolak, okay, tangent adalah positif pada sukuan pertama dan ketiga. Jadi pada sukuan pertama dan nilai ini, sukuan ketiga ialah 180 tambah ini. Kalau 110 tambah ni tak payah nak guna calculator lah. 196.10. Jadi itu sahaja untuk jawapan untuk I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.